Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 1 Kurikulum Merdeka, yaitu buku revisi tahun 2022. Bab 5 yaitu Ayo Membilang sampai dengan 20. Soal yang kita akan bahas adalah soal evaluasi halaman 169 sampai dengan halaman 172. Evaluasi nomor 1, hitung banyak benda berikut dan tulis hasilnya. Kita mulai bagian nomor 1A, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Tadi banyaknya sepeda adalah 14. Nomor 2, istilah titik-titik berikut. Jadi di sini puluhannya ada 1 dan satuannya ada 5. Berarti di sini lingkaran ini kita isi dengan 15. Kemudian bagian B-nya di sini satuannya 8 ditambah 10, berarti di sini kita isi dengan 18 dan 10. Lalu kita isi 10 ditambah 5, 15. Dan 8 ditambah 10, 18. Nomor 3, perhatikan nomor 3A. Sekarang kita akan tebak berapakah banyaknya balon yang ada dalam gambar ini. Kalau kita tebak ini di sekitar 10, kita jawab. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga tebakanku ini tadi adalah salah. Kemudian kita pindah di bagian nomor 3B. Tebakanku sekitar 15. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata hitunganku adalah 18 dan tebakanku salah. Nomor 4, lengkapi urutan bilangan berikut. Jadi mulai di sini angka 15, sini habis 15. Titik-titik lalu 17, berarti ini semakin besar. Habis 15 adalah 16, 17, lalu 18, 19, 20. Berikutnya, habis 18 titik-titik, habis itu 16, berarti ini semakin kecil. Sehingga habis 18 adalah 17, habis 17 16, 15, lalu 14, dan terakhir adalah 13. Nomor 5A, hitunglah dan isi tabelnya. Di sini ada kelompok pensil, ada 10, jadi kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga dan satuannya di sini ada 4 pensil. Jadi 1 puluhan 4 satuan. Nilai tempatnya 14 adalah 1 puluhan dan 4 satuan atau ini 4 satuan. B, sini ada telur. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan satuannya di sini yang berada di luar, sehingga puluhannya adalah 1, dan satuannya adalah 6. Jadi puluhannya adalah 1, satuannya adalah 6. Sehingga kita bisa tulis 1 puluhan dan 6 satuan, sama dengan 16. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Gambar A, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah K kepik di gambar A, ini gambar A, lebih banyak, karena ini 13, ini 11, dari gambar B. Kita jawab. Kemudian berikutnya, jumlah kepik di gambar B. Gambar B ini tadi 11, sedangkan di sini 13. Berarti kita jawab lebih sedikit. Lebih sedikit dari gambar A. Perhatikan bilangan berikut, 18, 10, 13. Urutan bilangan mulai dari terkecil, berarti yang kecil di sini 10, baru 13, baru 18. Urutan bilangan mulai dari terbesar, berarti 18, 13, dan 10. Nomor 8, Malasi mempunyai 13 bola, Wei mempunyai 11 bola, dan Kira mempunyai 10 bola. Siapakah yang memiliki bola paling banyak? Paling banyak di sini adalah milik Malasi. Kemudian siapa yang memiliki bola paling sedikit? Yaitu adalah Kira. Urutan banyak bola dari yang terkecil, berarti 10, 11, dan 13. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.